ramai orang yang tubuh badan sihat juga muka, tapi dia tak beriman. Ramai orang yang tubuh badan sihat juga muka, tapi dia tak taat. Jadi ketahanan mental dan juga rohani, itulah sebenarnya kekuatan iman. Sebab itu Islam datang kepada kita, dia tidak melalui tubuh badan. Kalau melalui tubuh badan, apa kurang mulai kuat Abu Jahal pun hebat. Itulah juga dulu banyak penentang-penentang Islam yang kufur, yang ingkar kepada Allah SWT, menentang para Rasul, semuanya orang yang mempunyai kekuatan fizikal. Inilah bedanya yang harus kita tahu dari semasa ke semasa, di tengah-tengah ujian dan pacaroma yang mengambil manusia Muslim untuk turut sama di gelanggang mereka yang hanya membina kekuatan fizikal. Ini benar dia tuan. Sebab itu mereka yang sebegini, kalau kita sebut puasa, janganlah saya tak terima. Puasa menjauhkan daripada realiti kehidupan bumi dia berbicara. Sebab kalau puasa akan menjejaskan kesehatan, itu yang sampai kepada pemikiran dia. Ini benar-benar yang sepintas lalu kita boleh cakap. Walaupun tuan-tuan di Masjid Al-Tajibin ini banyak tuan-tuan kuliah sebagainya, mudah-mudahan insyaAllah membantu sikit sebanyak kita mendapat sikit pengajian ilmu. Tapi menggarap semuanya itu, kalau kita tak menyeluruh perkara yang seperti ini, kita akan nampak macam seolah kuliah rutin biasa. Adat masjid buat kuliah, adat surau buat kuliah. Apa itu kuliah, apa itu sebenarnya? Mungkin kita tak rasa bahawa untuk tujuan sebenarnya ketahanan mental dan rohani. Sebab itu masjid tak pernah janji tubuh badan jasmani. Ini benar-benar ni tuan-tuan, itulah apabila Islam ini berjalan dan berkeluar dengan ilmu, maka dia itulah satu kekuatan yang besar. Sebab Islam datang tadi bukan melalui tubuh badan. Begitu juga dia tidak datang semata-mata melalui akal. Kerana banyak mesin gila, akal tak sampai. Dan akal tak lebih. Tuan-tuan nak bincang Israq Mi'raj di audien antara bangsa dalam approach akal. Bukan akal biasa, tapi saintis pun tak lah. Pergi ke tempat akademik,